Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu di Masjid Kuala Krai dan juga di mana sahaja berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 29/7/24 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Bahrul Madhi jilid yang kedua. Bahrul Madhi jilid yang kedua. Tajuk kita masih lagi dalam pergerakan solat ataupun bacaan. Sambungan kita di muka surat 153. Jawi punya 153. Yang lain tu cari hadis yang ke-86. Hadis 86. Babu ma jaa fi saktataini fi shalah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan dua tempat diam seketika dalam solat. Maknanya hadis ini akan cerita kepada kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dua tempat dia senyap. Senyap sekejap. Saktah ni maknanya berhenti seketika. Tak lama, sekejap. Ini tajuk kita ni, masalah kita di muka di yang ke-314. Masalah 314. Wahai saudaraku, telah didatangkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah akan hadis yang menunjukkan atas diperbuat dua kali diam. Dia panggil saktah. Saktah ni diam sekejap. Yang sedikit dalam sembahyang dengan katanya. Tengok hadis nombor 86. Hadis nombor 86. An Samurata radhiyallahu anhu qala saktatan hafiztuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tengok, diriwayatkan daripada Samurah. Samurah ni nama seorang sahabat, Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Katanya dua kali Nabi kita salah diam yang sedikit, maknanya berhenti sekejap. Yang telah aku hafaz akan kedua-duanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samurah bertegas, dia kata dua tempat hak dia, hak dia ingat Nabi kita diam seketika. Pertamanya kemudian daripada takbiratul ihram. Bila Nabi kita Allahu akbar, dia diam sekejap. Kamu dia baru baca Fatihah. Keduanya kemudian daripada Fatihah waladdallin amin, diam sekejap. Jadi Samurah bertegas, dia kata dia ingat dua tempat ni. Apakala didengar oleh seorang sahabat Nabi akan perkataan Samurah itu, maka sudahlah ia tak mahu mengakunya. Seperti kata Samurah itu, sebagaimana kata Samurah. Jadi sahabat Nabi ini nama dia Imran. Fa'ankara dhalika Imran ibn al-Husayn. Imran ibn al-Husayn radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Wa qala hafizna sak saktatan, maknanya sekali. Maka engkar akan perkataan Samurah itu oleh Imran ibn al-Husayn kerana dalam ingatannya sekali diam saja.
Awak kata dua kali, saya ingat sekali. Ha, dua-dua ni sahabat. Biasalah, dah ingatan ni kadang-kadang kita tak sama walaupun duduk satu majlis. Orang ni ingat gini, ni ingat gini. Jadi mereka nak cari siapa yang akan memutuskan. Ha, dua kali ke sekali, siapa akan putuskan? Tatkala Samura itu telah diingkar oleh Amran akan ingatan itu, maka ia pun mahu mencari lebih tahqiq. Lebih tahqiq mana? Lebih penelitian. Siapa dia yang lebih kuat ingat? Akan kebetulan ingatan. Siapa dia yang betul ingatan ni? Lalu ia menulis surat, kirim pada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alim besar dalam negeri Madinah, seperti yang dikatanya. Fakatabna ila Ubay ibn Ka'b bil Madinah. Maka kami tulis surat, kirim kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab dan dikirim sana. Mana dia pun hantar surat ke Ubay di Madinah, minta penjelasan. Ha, siapa dia betul? Apakala sampai surat itu kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, maka Ubay pun menjawab surat itu. Fakataba Ubayyun anna hafiza Samurah. Fakataba Ubayyun an hafiza Samurah. Maka menulis surat oleh Ubay akan surat jawapannya dan katanya bahawa telah hafal oleh Samurah. Ha, maknanya, yakni apa yang dikata oleh Samurah di atas diam yang sedikit dua kali itu betul. Ha, jadi alhamdulillah Samurah telah diperakui oleh siapa? Oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ini penting. Nah, ini dalam ilmu ni hal ada. Ini sangat penting. Dua orang sahabat ingat sebelah tak ingat sebelah. Sama kita hari ni pun sama juga. Kadang-kadang kita sama-sama ustaz, sama-sama pendakwah. Orang ni kata gini, ni kata gini. Keputusan dia cari orang lebih alim lagi, lebih hebat lagi, tanya. Murajaah. Tidak kata satu keaifan lah bagi seorang, bagi kita penuntut ilmu. Apa salahnya kita murajaah? Jadi masalah kita sekarang ni tak mau murajaah. Kalau orang tegur bukannya nak betul, nyelek mata mari pula. Rasa alim sangat dia tu. Ha, mari ayat tu. Buat mari ayat berasa alim sangat dia juga, senyaplah kitanya. Kan? Pakai lain gelik. Nak balas orang tak ada kerja. Maknanya tengok di kalangan sahabat beradab. Dia tak kata musalah sabar. Kita tanya orang yang lebih alim. Kata Sa'id, murid bagi Qatadah, mana-mana dua diam yang sedikit itu, di manakah dua tempat yang diam sedikit itu, kat mana? Jawabnya ialah, yang pertamanya apabila masuk sembahyang, yakni apabila lepas takbiratul ihram maka berhenti sekejap. Keduanya apabila selesai membaca waladdallin, supaya boleh mengambil nafas di situ. Waladdallin, amin. Baik, kata Abu Isa. Abu Isa Tirmizi ni menarik dia. Bila dia bawa riwayat pandangan, dia akan buat satu apa ni khulasah, kesimpulan. Kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu taala, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada riwayat daripada orang lain lagi. Katanya lagi bermula hadis Samura itu hadisun hasan. Sanad dia hasan, wa huwa kadzalik, dan ialah perkataan. Maknanya itu perkataan, kalau tuan-tuan kena ingatlah istilah syekh penulis kita ni, kalau kata itulah perkataan bukan seorang, maknanya itulah pandangan ramai dari kalangan ulama yang mengatakan sunat oleh mereka, bagi mereka itu, bagi imam, bahawa diam Nabi SAW kemudian daripada mulai ia akan sembahyang dan kemudian selesai daripada Fatihah, dan dengan dialah berkata, mana pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawih dan ulama mazhab Syafi'i. Jadi macam mana pelaksanaan? Kita jangan gopoh lah pelaksanaannya. Yang pertama, bila kita sudah takbiratul ihram, kita kena break seketika. Maknanya baca, berhenti buat apa? Ada orang tanya Nabi SAW, Nabi buat apa waktu diam?
Maka Nabi SAW dia kata dia baca doa iftitah. Ini kita baca Allahu Akbar. Kita baca doa iftitah tu perlahan. Tak kiralah solat jahri ke, solat siri, solat waktu malam ke, solat yang kita baca kuat atau baca perlahan, yang pentingnya doa iftitah perlahan. Maka Nabi berhenti sekejap tu. Bukan berhenti saja, dia berhenti baca doa iftitah. Eloklah kita berhenti juga. Ni setengah-setengah imam tak tahu mahu semaya terawih. Allahnya pakai perih, tak tahu apa. Allahu Akbar, bismillah lalu. Jadi jangan gitu. Berhenti dulu baca doa iftitah. Doa iftitah ni banyak banyak riwayat. Hak pendek pun ada. Allahu Akbar kabira. Jadi kalau tak mau baca, nak cepat sangat, baca yang pendek. Jangan tak baca. Ini masalah kita. Kita ni suka sangat gi duduk nak laju, nak cepat. Bila cepat, kita akan tertinggal sunnah yang dianjurkan. Bermakna bila kita tulis itu. Bila kita tertinggal sunnah dianjurkan, bermakna kita telah kehilangan pahala yang diberi peluang untuk kita meraihnya. Rugi kita rugi. Rugi. Yang itu. Yang kedua dia panggil saktah yang kedua selepas baca Fatihah. Waladdallin. Amin. Berhenti sekejap. Ada kata waladdallin itu berhenti dulu. Jangan sambung lagi. Waladdallin amin. Tak. Waladdallin amin. Jadi selepas pada amin tu jangan terus ke apa ni, ke surah. Break seketika. Ketika itulah bagi makmum sewaktu solat jahri nak baca Fatihah. Jadi imam dia break sekejap. Jangan sambung lalu surah yang nak dibaca. Berhenti sekejap. Jadi makmum pun lepas pada amin tu terus baca. Baca Fatihah. Supaya waktu imam baca surah nanti, kita dengar. Okay, baca slow, was-was. Oh, tu saya nak kata apa dah tu. Nah, tu kalau kita baca surah Baqarah boleh tak habis juga Fatihah. Duk gonjas situ, nanyalah. Kata apa tu? Nak cari bomo lain dah lah tu. Baiklah. Tamatlah kita isu saktah. Kita pindah pula kepada masalah lain pula. Tengok masalah yang ke-315. Masalah 315. Babu ma jaa fi wad'il yamini 'ala asy-syimal. Bab yang datang ia pada menyatakan letak tangan kanan atas tangan kiri. Nah ni. Maknanya kita letak tangan kanan ni atas tangan kiri sini. Jangan letak siku. Tu orang sejuk gitu tu. Letak atas ni. Masalah 315. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, bermula meletakkan tangan kanan ke atas pergelangan tangan kiri telah disuruh oleh syarak akan dia manakala sudah mengangkat takbiratul ihram. Ingatlah, mana bila kita Allahu Akbar, tangan kanan duduk di pergelangan tangan kiri. Duduk sini. Letak mana pula? Letak di dada. Maka dalil atas demikian itu ialah beberapa hadis, dan setengah daripadanya ialah barang yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi ini katanya. Tengok hadis yang ke-87. An Qabisah bin Hulbin an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummuna fayakhudhu shimalahu bi yaminihi. Diriwayatkan daripada Qabisah bin Hulb radhiyallahu anhu, katanya daripada bapaknya, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi ia imam kami. Mana Nabi solat berjamaah, Nabi imam. Bagi satu solat jemaah, maka memegang ia akan pergelangan tangan kirinya dengan tangan kanannya. Demikianlah aku lihat akan dia. Sedap sahabat dia tengok Nabi, dia bagi tahu pada kita. Kan? Maknanya, nak tangan kanan letak atas di pergelangan kiri. Jangan tukar.
kiri atas kanan tak ada. Sunnahnya kanan atas kiri. Kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu taala, dan pada bab ini ada riwayat daripada Wa'il bin Hujr dan Ghutayf ibn al-Haris dan Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud dan Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Maknanya yang meriwayatkan hadis Nabi SAW letak tangan kanan atas tangan kiri, atas pergelangan kiri ini beberapa orang sahabat. Jadi jelaslah kepada kita, perkara itu jelas. Sahih kenapa kita tak mau buat. Jadi kalau tak buat, kita rugi. Kalau tak buat pun sah solat, tapi rugi pahala. Dia panggil sunat hai'ah. Sunat, kita ni ada tiga kategori kan. Yang pertama fardu, wajib. Yang kedua sunat ab'ad. Ingat, sunat ab'ad. Yang ketiga sunat hai'ah. Ini hak pergerakan semua ni dalam sunat hai'ah. Buat boleh pahala, tak buat rugi pahala. Gitu ya. Batal tidak? Nah. Kata Abu Isa bermula hadithul ini ialah hadisun hasan, alhamdulillah. Masalah 316. Tangan kanan letak atas tangan kiri dan hukumnya. Ini apa hukum? Kata Abu Isa rahimahullahu ta'ala At-Tirmizi, dan bermula amal atas ini, maknanya beramal dengan hadis ini di sisi ahlul ilmi dari kalangan para ulama, di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in. Tabi'in ini orang yang jumpa dengan sahabat. Dan mereka yang kemudian daripada mereka itu, memikir mereka itu, maknanya berpendapat, berpandangan mereka itu, akan meletakkan oleh seorang laki-laki akan kanannya atas tangannya yang kiri dalam solat. Jadi laki-laki perempuan pun kena letak situ belakang, atas tangan kanan, letak atas tangan kiri. Dan berpandangan setengah daripada mereka itu bahawa, tulis itu. Nak letak di mana tangan tu? Sekarang ni kita jelas tangan kanan atau tangan kiri. Tapi nak parking mana? Nak parking. Tempat parking dia. Macam-macam ulama ni. Yang pertama, dia letak akan keduanya di bawah pusat. Letak bawah pusat. Dan telah berpendapat setengah daripada mereka itu diletakkan keduanya sebelah atas pusat. Ada kata duduk di atas pusat, maknanya kita letak sini. Dada kita ni comel tu, straight gitu kan. Ada kata duduk bawah pusat. Tu yang dapat duduk. Setengah orang letak bawah pusat tu. Maka tiap-tiap daripada yang demikian luas, yakni banyak kelakuan letaknya di sisi mereka itu. Mana waktu kita buat kursus solat, adalah gambar-gambar ni, gambar poster orang kumpul tempat letak tangan ni. Ada 5-6 tempat ada. Banyak tempat. Ada setengah tu dia letak sini. Fasalli li rabbika wanhar. Solatlah kalau tangan letak tekap. Letak sini. Ada orang letak sini. Kalau tengok pergi Mekah orang Arab ni apa letak tangan di sini. Ada letak atas dada. Ada letak di dada. Ada lebih sikit. Ada hak bawah ni. Dan ada yang tak letak langsung. Maknanya banyak. Tengok perbahasa kita kata apa. Masalah 317. Letak tangan kanan atas tangan kiri dan ikhtilaf ulama di tempat mana nak parking, nak letak mana. Ini khilaf ulama. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan setengah dan sunat meletakkan tangan kanan atas tangan kiri. Ini jelas. Kemudian daripada takbiratul ihram, dan dijadikan keduanya di bawah dadanya dan sebelah atas pusat. Mana mazhab Syafi'i kata atas pada pusat, bawah dada. Dada sini kan, yang kita sini bahas itu atas pada pusat. Sebab sini ni comel sebenarnya,
Kalau kita tak tangi apa macam jadi orang pagi bahasa orang kampung Kelantan ni panggil makan siku. Ha, makan siku tak situ. Inilah mazhab kita yang masyhur. Mana mazhab Syafi'i letak situ yang masyhur. Dan dengan dialah berkata jumhur, mana pendapat majoriti ulama'nya letak situ. Dan kata Imam Abu Hanifah dan Sufyan Tsauri dan Ishaq bin Rahawih dan Abu Ishaq Al-Marwazi dari kalangan ulama Syafi'i juga menjadikan keduanya di bawah pusat. Pasal tu tengok orang Hanafi dia tak bawah. Tengok pakcik-pakcik India Pakistan dia tak tangan duduk bawah. Bawah pusat. Dan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dua riwayat seperti dua mazhab. Ada atas bawah pusat, ada atas pusat. Atas dada. Dan daripada Imam Ahmad, dua riwayat seperti dua mazhab. Dan riwayat yang ketiga, bahawa boleh pilih mana-mana salah satu. Nak letak bawah boleh, atas boleh. Dan dengan pendapat inilah berkata oleh Al-Auza'i dan Ibn Munzir, dan daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala, dua riwayat juga. Salah satunya diletakkan keduanya di bawah dadanya, dan keduanya dilepaskan, keduanya terhunjur, dan tiada diletakkan salah satunya atas yang lain. Maknanya pendapat Imam Malik, ada kata dia letak di apa ni, bawah dada, ada kata pakai lepas gitu, dia panggil isdal. Isdal maknanya lepas tu bawah. Ini kalau tengok muka, tengok jenis muka lah. Kalau pergi Mekah tu, muka orang Arab, Jazair, Morocco, jenis-jenis gitu, kalau dia lepas tangan tu, Maliki. Kalau tengok muka Parsi, Iran, Syiah, lepas juga. Jadi kita nak cek lah ke mana, tengok muka ke. Kalau tengok, wah ni puak-puak Syiah ni, letak, lepas. Ataupun tengok muka orang Maliki, dia lepas juga. Ada sebahagiannya lepas. Maknanya kita kata, ada luah lah sini tu. Dan hak lepas tak ni lah diriwayat jumhur ashabnya, ashab Malik, dan ialah yang masyhur di sisi mereka itu. Dan itulah mazhab Al-Lais bin Sa'ad. Dan daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala pula, sunat letakkan pada sembahyang sunat, mana sembahyang sunat letak dada dan lepaskan pada sembahyang fardu. Dan inilah yang dirajihkan. Yang dirajih itu maknanya yang dipandang kuat, dipilih oleh Ahlu Basrah daripada pengikut Imam Malik. Tengok ni. Jadi pendapat jumhur yang pilih kita letak dada ni atas pada pusat ni, mana pendapat dia? Dan bermula hujah jumhur, jumhur mana majoriti ulama, pada menyatakan sunat letak kanan atas kiri itu ialah hadis Wa'il bin Hujur dalam Sahih Muslim dan lainnya. Jadi ini hadis itu sahih. Kata Imam Nawawi rahimahullah, telah berkata ulama, bermula hikmat meletakkan salah satu daripada keduanya atas yang lain kerana bahawasanya ialah yang lebih hampir kepada khusyuk dan menegahkan keduanya daripada sia-sia. Wallahu a'lam. Maknanya dari kenapa hikmat kita tangan tak dada ni? Kemah pegang ni supaya tak gerak kursi. Kalau tangan duduk begini kan, macam-macam bergayuh lah tangan tak. Duduk bergaru, duduk sini lekat. Nah ini cuma dia tuan saya tak sebut hadis bawah pusat tu, hadis talq. Itu hadis tu tidak kuat. Mana hadis hak tak bawah pusat tu tidak sahih. Jadi kita lah ni kita pegang dengan pendapat yang ramai majoriti, iaitulah Allahu Akbar. Letak tangan atas kanan atas kiri, letaklah sini di antara pusat dengan dada tu, tak situ. Itu hak kita nampak. Ada setengah kata tak atas dada. Ada perkataan ni tak boleh. Masing-masing lah. Tuan Syekh pun kata ada keluasannya di sini. Awak pilih, kita pilih mengikut riwayat yang kita terima. Dah kita terima riwayat letak di dada ataupun letak bawah dada tadi, kita pilih yang tu. Ada orang lain pilih letak bawah pusat. Kita nak kata macam mana? Walaupun hadis dia lemah, dari dia pilih hak tu. Yang pentingnya dalam bab solat ni kita carilah yang terbaik, riwayat-riwayat yang lebih hampir kepada wasallu kama raaitumuni usalli. Wallahu alam.
tamaklah kita tentang letak tangan kanan atau tangan kiri. Kita ambil satu bab lagi. Satu bab lagi. Tengok masalah 318. Hadis yang ke 88. Babu fit takbiri inda ruku'i was sujud. Bab pada menyatakan mengucap takbir Allahu Akbar ketika rukuk dan sujud. Ingat dah. Maknanya kita ni setiap kali dia tulis itu dia panggil takbir intiqalat. Takbir nak bertukar satu rukun ke rukun yang lain. Satu tempat ke tempat yang lain kena ada takbir. Jadi takbir ni macam macam gitu kagialah. Nak pergi ke daripada rokok ke sujud, Allahu Akbar. Sujud antara dua sujud, Allahu Akbar. Jadi itu dia panggil takbir intiqalat. Nah, dalam bahasa fiqh ni panggil takbir intiqalat. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, mengucap takbir itu dua macam. Maknanya kategori takbir itu ada dua kategori. Yang pertama takbiratul ihram namanya, tulis itu. Takbiratul ihram rukun. Siapa dia tak takbir tak masuk solat. Kalau dia mari masjid, mari semaya, pakai niat di hati atau niat dengan mulut dia nawaitu usalli fardhu zuhri contohnya, tak takbir. Pakai bismillah lalu tak sah. Nah, itu dia panggil takbiratul ihram rukun, mesti wajib kena takbir. Maka telah lalu bicara pada masalah 260 sampai 273 yang lalu. Kalau nak awak nak murajaah balik, undur ke belakang. Kita tak nak undur lah. Kita nak pergi ke depan. Keduanya, kategori yang kedua hak kita nak bincang dalam bab ini, takbir intiqalat namanya. Apa makna intiqalat? Iaitulah perpindahan daripada satu kedudukan sama ada rukun ataupun apa saja yang betulnya dari satu penggerak satu kedudukan kepada kedudukan lain, itu dia panggil takbir intiqalat. Maka takbir intiqalat itulah yang hendak dibicarakan pula dalam bab ini. Maka semuanya itu dituntut akan dia oleh syarak dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, demikian bunyinya. Tengok hadis 88. An Abdillah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbir fi kulli khafdin wa raf'in wa qiyamin wa qu'udin wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan daripada Amrullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap akan takbir dengan katanya Allahu Akbar pada tiap-tiap kali turun rukuk dan sujud dan tiap-tiap kali bangkit dari sujud dan takbir ia pada masa mau berdiri dan duduk. Takbir ni nak pindah satu tempat ke tempat lain dan begitu juga dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Memperbuat mereka itu seperti kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dua sahabat ni ikut hak Nabi buatlah. Wasallu kama raitu muni usalli, mukna solat ikut aku solat. Kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Anas dan Ibnu Umar dan Ibnu Malik Al-Ash'ari dan Abu Musa
dan Imran ibn Husain dan Wa'il bin Hujur dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ramai. Kata Abu Isa, bermula hadis Abdullah bin Mas'ud yang kita sebut 88 ini hadisun hasan lagi sahih. Jadi alhamdulillah hadis ini sahih. Baik. Perbahasan. Kita nak bahas dulu. Masalah 319 takbir intiqalat dan kelakuannya. Macam mana cara dia? Wahai saudaraku, bermula takbir intiqalat itu telah disifatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm. Mana Syafi'i meriwayatkan cara takbir. Katanya Syafi'i rahimahullah, dan apabila menghendaki seorang bahawa ia rukuk, bolehlah ia memulai dengan mengucap takbir pada masa ia berdiri lagi. Maka dalam takbir itu ia turun rukuk. Maknanya salah satu daripada caranya, waktu kita duduk diri itu kita kata Allahu Akbar baru rukuk. Jadi anak kita dah belajar dalam sidinya dulu, dia boleh serentak sambil kita rukuk. Allahu Akbar, boleh juga gitu. Jadi apa ni? Mulut dulu ataupun sekali dengan perbuatan. Dan apabila hendak turun sujud, kemudian daripada setelah selesai i'tidal, waktu i'tidal ingat, waktu i'tidal kita kata apa? Sami Allahu liman hamidah. Tak kata Allah kebak situ. Ada perbezaan sikit. Waktu i'tidal kita kata sami Allahu liman hamidah. Mulalah pula mengucap takbir dalam masa berdiri itu, kemudian turun sujud beserta permulaannya hingga habis takbir itu dan ia telah sampai kepada sujud. Di mana kita dikata serentak, sini serentak. Allahu Akbar sampai ke sujud. Dan jikalau takbir ia padahal disudahkannya takbirnya dalam sujud, tiadalah apa-apa salah ke atasnya. Maknanya kalau dia takbir pasal dia turun lagi. Sujud dulu, turun dulu baru takbir pun boleh juga. Gitu maksud dia. Dan aku suka ni. Siapa ingin kata pandangan dia. Dan aku suka bahawa jangan ia sujud melainkan telah selesai ia daripada takbir. Takbir dulu. Allahu Akbar baru turun. Ada kata serentak Allahu Akbar. Kemudian apabila mengangkat kepala daripada sujud, mulalah pula takbir hingga sempurna duduk, padahal takbir telah habis diucapkan. Jadi bila kita nak bangun daripada duduk antara sujud, Allahu Akbar, gitu. Maka apabila turun ia supaya ia sujud, mulalah pula mengucap takbir pada masa duduk lagi dan dihabiskan padahal ia turun bagi sujud. Maknanya serentaklah. Kemudian perbuatlah demikian itu pada sekalian sembahyangnya. Mana Imam Syafi'i rahimahullah taala dia nak, kalau tengok pada ayat sini serentak. Dan mengucap takbir itu biarlah nyata. Dengar ni. Waktu takbir itu biar bunyi. Jangan duduk bisik. Allahu Akbar. Kalau imam lah. Kalau kita seorang, kita belakang, kita makmum, biar bunyi kita lah. Jangan bunyi orang lain. Allahu Akbar. Dan mengucap takbir itu biarlah nyata dan jangan melerek-lerek bunyi dan berpotong-potongan. Jangan duduk panjang. Jangan duduk panjang sangatlah. Allah. Jadi panjang dah. Jadi kita buat biar nyata pengen. Maka apabila diucap takbir itu dengan nyata sahaja, nasyaya muada'ilah akan dia. Allahu Akbar. Biar bunyi makhraj. Baru ni kita dah bincang dan
tentang angkat tangan. Berapa tempat kita kena angkat tangan waktu rokok, waktu sujud? Ada 4 tempat, ingat tak? Jadi waktu angkat tangan ni tangan kita letak sini. Baiklah. Angkat tangan ni akan mari lepas pada ni. Masalah 322 nanti insya-Allah kita angkat tangan di sana. 322. Masalah 320. Takbir intiqalat ditinggalkan, apa hukumnya? Ni soalan dia. Kalau orang ni tak takbir, dia nak rokok pakai tu rokok, bangun tak ada i'tidal, sujud tak kata Allah Akbar. Apa hukum? Sah ke tak sah? Ini perbahasan dia. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan jikalau meninggal seorang akan takbir lain daripada takbiratul ihram. Ingat boleh? Takbiratul ihram kita dah sebut tadi, rukun. Apa tak takbir, tak jadi, tak masuk solat. Rukun. Kalau ibarat kata tak start enjin, kalau tak kata tak, kalau tak ada takbiratul ihram, macam tak start enjin, apa ini buat kereta boleh berjalan. Dia duduk rukun. Jadi siapa tak takbiratul ihram, tiadalah di apa ni, lain pada takbiratul ihram. Maknanya kalau takbiratul ihram tak ada, tak sah solat. Adapun takbir intiqalat, kalau dia tinggal, tiadalah diulang akan sembahyangnya. Mana sah dah solat, tak payah ulang sembahyang. Dan begitu juga meninggalkan zikir, bacaan dalam rukuk subhana rabbiyal azim, dan dalam sujud subhana rabbiyal ala. Dia tak baca ke apa? Dia rokok makan senyap, duk khoyat, tahu ke apa? Tu imam sami Allah, dia pun sami panggung juga. Jadi sah semaya, tapi tak boleh pahala zikir, baca doa tak boleh pahala, mungkin dia tak baca. Soal menarik, Tuan Syekh ni dia buat macam gaya dialog. Soal, ya Imam Syafi'i, manakala tiada mengapa ditinggalkan zikir dan takbir itu, maka apalah Tuan Imam dapat melakukan seperti kenyataan Tuan dalam masalah 319 tadi? Sekarang dia suruh takbir. Sekarang ni dia kata tak apa, tinggal. Boleh je tinggal. Macam mana nak jawab? Jawabnya, dan hanya sahnya aku kata sebagai akan sunatkan itu. Mana sunat? Kita takbir tu sunat. Kenapa aku kata sunat? Sebab ada dalil. Dalil pada mana? Dari Al-Kitab dan Sunnah. Mana dalil kitab? Firman Allah Ta'ala, irka'u wasjudu, Surah Al-Hajj ayat 77, hendaklah rokok sekalian kamu dan sujud sekalian kamu. Maka tiada tersebut dalam rokok dan sujud itu amal lain daripada keduanya. Tuhan suruh rokok, sujud, dia tak kata takbir. Maknanya sah dah lah. Dan jadilah kedua-duanya itu fardu. Rokok dengan sujud itu fardu. Maka barang siapa mendatangkan dengan barang yang jatuh ia nama rokok dan sujud, maka sungguhnya mendatang ia dengan fardu atasnya. Asalkan ada rokok, ada sujud, ada fardu, tunai adalah fardunya. Dan bermula zikir dalamnya itu sunat ikhtiar. Maknanya kita boleh pilih. Nak baca boleh pahala, tak baca rugi pahala. Solatnya tetap sah. Solatnya tetap sah. Dan demikian itulah kami kata pada berkomor-komor waktu nak ambil wudu. Berkomor-komor sunat. Dan istinsyak, masuk air dalam hidung serta basuh muka itu sunat. Kalau kita ambil wudu tak komor, sah ke tak sah? Sah. Boleh pahala ke tidak? Tak boleh. Sebab tinggal sunat. Sama jugalah dengan baca-baca sunat haiah ni, boleh pahala bila buat, bila tak buat tak berdosa, tapi tak rugi pahala. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan seorang laki-laki sembahyang ia akan satu sembahyang yang tiada bagus. Dalam istilah fiqh dia panggil al-musi salatuhu, maknanya dia tak pandai solat. Maka disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan orang itu perbuat kembali. Maka orang itu pun memperbuat akan dia.
Kemudian daripada telah dilihat juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada bagus sembahyangnya, maka disuruhnya lagi sembahyang. Ada riwayat kata 3 kali solat. Nabi kata irji' wasalli fa innaka lam tusalli. Ini sembahyang mula. Tak betul sembahyangmu. Dia pun sembahyang lagi. Nah, orang dulu taat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman kita ni kita tegur, hei. Oh, cerah atau lok pak masjid tak mari dah. Apa pak imam tegur orang sembahyang tak? Ha, jangan main. Nama Nabi dah taat, Nabi suruh solat, solat balik. Maka bila dia 3 kali solat tak betul, maka katanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma uhsina ghairaha fa'allimni. Dia kata, ya Rasulullah, saya tak pandai dah. Kalau buat 10 kali pun lagu ni, alimni, ajarkan saya. Ajar hak betul macam mana? Dan sebenarnya, maka Nabi pun ajar. Dan apabila engkau datangkan dengan ini, maka sungguhnya telah sempurnalah apa. Maka mengajar Nabi SAW akan dia akan rukuk dan sujud dan bangkitnya dan diajarnya takbiratul ihram. Jadi Nabi, dan sebenarnya maka apabila engkau datangkan dengan ini, maka sungguhnya telah sempurna sembahyang kau. Kata Syafi'i rahimahullahu taala, dan tiada diajar akan dia akan zikir dalam rukuk, dan tiada dalam sujud, dan tiada diajarnya takbir lain daripada takbiratul ihram, dan tiada katanya sami Allahu liman hamidah. Ha, jadi maknanya dalil dia nya Nabi tak ajar waktu tu. Jadi bermakna dia tidak rukun. Maka apabila kamu perbuat, dan katanya bagi laki-laki itu, Nabi kata kata kepada orang hak Nabi kita ajar tadi, dia kata apa? Ha. Maka maka diajar laki itu, dan maka bila engkau perbuat ini, maka sungguhnya telah sempurna sembahyang kau, dan barang yang kurang ia daripadanya, maka kuranglah sembahyangmu. Manakala kurang itu kurang pahala. Maka menunjukkan yang demikian itu atas bahawasanya mengajar ia akan laki-laki itu akan barang yang tiada memadai sembahyang melainkan dengan dia. Mana Nabi ajar hak rukun, dia tak ajar hak sunat. Sebab kawan ni tak reti, kalau ajar hak sunat dia penipu pula. Nah. Dan barang yang padanya menyempurnakannya daripadanya, dan jika ada ikhtiar lain daripadanya sekalipun. Nah, jadi maknanya Imam Syafi'i buat istinbat, boleh je tinggal takbir intiqalat ataupun tak baca zikir dalam rukuk dengan sujud, tetapi kita kehilangan pahala sah sah. Nah, itu nak jawab situlah. Nak jawabnya sah solat tapi pahalanya kurang. Alhamdulillah. Baik. Masalah yang terakhir dalam bab kita ni, masalah 321. Takbir dan bilangannya pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Ha, tuan-tuan tolong tanda, buat nota sikit. Ini dipanggil fakta. Kita hari ni belajar ilmu biar berfakta, jangan berauta. Ha, tak tahu orang lah ni. Banyak auta pada fakta. Nah. Masalah. Takbir solat dan bilangannya pada tiap-tiap sembahyang. Ha, berapa kali? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, maka dalam tiap-tiap sembahyang 2 rakaat itu, kalau kita solat 2 rakaat, kita ada berapa? Ada 11 kali takbir, 11. Dan iaitu takbiratul ihram dan 5 takbir pada tiap-tiap rakaat. 5 takbir sekarang pertama, rakaat yang kedua 5 pula, 10, capur takbir tadi jadi 11. Dan pada tiap-tiap sembahyang 3 rakaat itu 17 takbirnya, iaitu takbiratul ihram 1, takbir berdiri daripada tasbih awal 2, 5 takbir setiap rakaat 15, 17. Sedap, boleh jawab tu. Dan pada sembahyang 4 rakaat 20 takbir. Sama lah tu, takbiratul ihram. Kemudian berapa lagi? Takbir apa ni, bangun daripada rakaat yang kedua
maka jumlah takbir sembahyang sehari semalam iaitulah 24 takbir. Ada 24 takbir dia kata sini. Nah, jadi 22 takbir, dua mana? Maknanya kalau 4 rakaat 22 takbir, setiap rakaat 5 20. Takbiratul ihram, takbir rakaat naik daripada rakaat yang tasyahud awal ke rakaat yang ketiga. Alhamdulillah, ingat dah kita dah. Kalau kita tanya pula minggu depan ni boleh jawab ke? Semaya 4 rakaat berapa takbir? 22. Semaya 3 rakaat berapa takbir? 17. Solat 2 rakaat berapa? 11 takbir. Pandai dah tu. Tak, pandai ni boleh beri. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Babu ma ja'a fi raf'il yadaini 'inda ruku'. Bab kita nak akad tangan ketika nak rukuk. Allahu akbar. Insyaallah dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.